Bibir gue kenapa merah banget gue liatnya. Kem kan saya jadi semangat tugas. Aku beli tas laptop. Lucu gak? Hari ini mau ini deh, ntar emang seperti muka. Terus aku ada gantungan ini. Beli nama papa aku. Jadi ini tas laptop, udah muat banget tasnya. Dan kemarin tuh kan sempet beli tas laptop, terus ternyata kegedean gitu. Nah sekarang udah pas. Jadi ini tas laptop. Ini tuh ada ini. Terus aku beli mouse. Eagle. Dan ini lucu banget guys, karena kenapa? Ini tuh bukanya gini. Kok rusak? Enggak, ini gak rusak. Ukuran 13 atau 14? Ukuran 13. Jadi tuh waktu itu sebenarnya tuh laptop aku tulisannya ukuran 14. Makanya waktu itu pas beli tas laptop ukuran 14. Ternyata kegedean. Ya, ini beli ukuran 13. Ya ternyata berarti ukuran laptop aku 13 ya guys ya. Aku beli ini, terus habis itu aku beli, enggak beli lagi, udah cukup. Sudah cukup. Hedon pun sudah cukup Ariel. Enggak hedon dong, ini kebuka kan Ariel. Ini kan ini chargerannya. Terus kayak, gue orangnya apik banget ya, kenapa? Karena gue masih plastikin ginian. Sekarang kita masukin ke dalam. Coba kita tutup, apakah dia masuk? Please. Bisa nggak? Bisa. Dan muat. Ya walaupun agak gembung nggak apa-apa itu. Okay. Ya ini kan sebenarnya agak kayak kaca ya, bukan kaca sih, apa sih kayak yang clay gitu ya mungkin ya, takutnya ini agak bisa retak gitu kan, bisa tiba-tiba kepalanya nggak ada gitu. Jadi daripada takut ini jadi pecah dan patah ininya, jadi kita masukin ke sini aja. So cute, lihat deh, cute banget gak sih kayak. Terus ini belakangnya kayak ini tuh bisa buat taruh di koper. Gue tuh kayak orang kerja sibuk banget, makanya gue harus sedia bawa laptop terus. Aku ada sih kotak pensil yang ini loh, tapi kan gak mungkin gue bawa-bawa tiba-tiba ketekan dia bunyinya begini, malu guys, jadi mendingan gue gak usah. Dirimu alay, alay ini gue totok ya, alay ya. Kita telepon Alay dulu. Bentar. Alay. Halo. Ini siapa ya? Gak mungkin Alay kayak gitu. Alih kembarannya Alay ya.
Boleh minta tolong dipanggilkan kepada alainya? Oh, boleh tolong tanyain dia apakah dia memakai kalung salib saya? Lah, lu kenapa bawa? Ih. Lu taruh di mana? Iya, yeah, sip. Lu sampai jam berapa tuh ditanya mami? Eh, lu bawa pulang ya, lu bawa pulang. Ntar lu kasih gua besok pagi ya. Gue nggak mau tahu ya, lu ngapain bawa-bawa sih? Dipakai juga enggak? Wah, totok ya lu ya. Itu jam berapa? Ditanya sama papi. Kelar. Kelar. Ya udah, pokoknya besok bawa ya. Jangan taruh di ini. Lu bawa besok bawa, gua ambil pagi-pagi. Belum tahu katanya Mi. Ya udah, bye. Nggak tahu katanya, nggak tahu. Ya udah, bye. Kan gue rese kan. Mi, mami bilangin ke dia tuh, suka bawa-bawa kalung aku. Sebel deh gue. Ya. Masalahnya kalung, guys. Enggak, masih gue enggak suka. Dia tuh suka minjem kalung orang, ya. Tapi dia punya kalung. Gue ngeri kalau dia bawa tuh hilang, ngeri banget sumpah. Sampaikan kepadaku agar aku percaya. Ku ingin kau menjadi milikku. Berlarian ke sana kemari dan tertawa. Bila saat berpisah telah tiba. Biniku, eh, kok bini sih? Eh, maka awan gak boleh Ava shaming tau. Demi apa sih konten Arielis di IG di like sama Kaimer? Mana? Coba-coba bentar kita cari. Bener lu.
malu guys. Kenapa ada pajang foto kayak gini? Gini ini kenapa? Kenapa dipajang foto yang kayak gini? Masih showroom. Makan apa? Rambut gue makin terang ya, kayak mbak cantik. Emang udah cantik dari dulu, maaf mbak Valeria. Judulnya What About Us. Ivy Alyssa yang nyanyi. Doain aku mau ikut Olimpiade Matematika. Iya, semangat ya. Sukses selalu, jaya, jaya, jaya. Karena kerja di kantor gak? Enggak dong. Satu apa Senin sampai Jumat aja kerjanya. What about you? Kok geter? Aku jelek ya. Gue harus senyum. Kalau gak senyum kayak gue kayak gini ya kalau gak makeup ya. Gue jelek amat begitu. Ntar malam. Kenapa? Oh. Guys, ntar malam kita showroom jam 12 lagi malu. Oh, udah gak magang ya berani warnain rambut. Mohon maaf, itu magang HP sekolah. Magang mah boleh-boleh aja warnain rambut. Ntar kita ngomongnya bisik-bisik lagi ya guys.
Semesta bicara tanpa suara, semesta ia kadang buta aksara. Ya guys, jadi ya kayak gitu aja sih kehidupan sehari-hari aku. Kalian tahu sendiri enggak ya? Bekas jerawat. Di bawah mata luka enggak? Ini freckles gitu. Jadi dari dulu kecil tuh emang udah ada. Gue punya satu surat lagi buat kalian. Kenapa? Hah? Hah? Bentar. Kenapa? Kalau udah dipesanin. Mami, papi mau ikut? Boleh sih, tapi maunya pilih. Guys, bentar ya guys, bentar. Aku ada satu kata-kata lagi.
gue tahu siapapun dari kalian yang lagi, dan gue akan tahu guys. Jadi hati-hati kalian. Serem banget blok-blokan. Gak apa-apa, karena kalian gak bisa kooperatif. Ya, Kak Aldi RKJ ya malah ya. SNM gak besok? Saya SNM besok. Jangan lupa ya nonton. Gue cakep ya, kok gue begitu ya? Nggak apa-apa, PD itu bagus, Eril. Itu cakep dari lahir. Nah, ini mau hunting buat MVP, buat Kaldi. Siapa yang udah nonton episode 2? Ini lipsticknya udah kurang, sekarang kita tambahin. Aku jangan terlalu deket. Ulang-ulang mentang-mentang 19 menit em. Ulang-ulang ya bun. Tapi senang sih. Gimana pendapat kalian tentang episode 2 nya? Cepet yang mau SS, sekarang SS. Apa sih senyum-senyum dipikir gak cantik? Cantik? Kenapa? Eril besok gerejanya, gereja enggak? Puji Tuhan masih gereja kakak. Masih ingat sama Tuhan Yesus kok. Emang kasih banget buat gifnya. I'm so happy. Aku pengen coba sih kayak pipi gue kasih kayak pek gitu nanti ya. Coba besok di teater kali ya, kita coba-coba gak sih. Kita pakai blush on-nya yang cair. Gue pengen lihat apakah akan bagus. Guys, gue mau cerita ke kalian deh.
masa Ip makanannya beginian sih guys? Kalian tau gak sih, ini kayak anak baby yang belum nunggu gigi, mau cemilan. Tau gak, yang dimakan gembes, langsung hancur. Gue bingung dia beli orang, kenapa sih makanannya kayak anak baby, sok-sokan kayak anak baby nih orang ya. Ada karang gitu, enak. Bocil ya anda ya. Gue sih gak bisa makan makanan kayak gitu. Gue akan makannya ini. Gak mungkin saya balik bunda. Nah begini palingan gak sih. Set, nah aku makannya itu. Lagu apa sih nih? Kita cari lagu lain ya. Going on me, baby. Aku di chat. Bentar. Demi apa sih? Aduh gimana ya? Aku bingung deh. Mau nanya ke kalian ya, kalau namanya Omega itu cewek apa cowok? Gue mau nanya pendapat kalian. Namanya Omega cewek apa cowok? Gue harus manggil bapak atau ibu? Gue bingung. Kalau gue manggil bapak, ternyata ibu. Kalau gue manggil ibu, ternyata bapak. Laki demi apa sih? Universal kan? Gimana ya, gue panggil aja baik bapak tuh apakah Aduh.
manggil bapak atau ibu. Masa ini kan formal ya guys ya. Doain aku ya guys. Doain aja pokoknya. Everybody, dudeng. Everybody is watching you. Cause you feel like home. You're like a dream come true. Doain aku aja ya. Pokoknya aku sekarang mau berdoa. Terus habis itu kalian bilang amin ya. Amin. Ayo silakan bilang amin. Before I go. Oh. Oh. Cause I've been by myself all night long, hoping you saw. Gimana gak ada Ip di rumah? Enak lah gak ada Ip di rumah. Kayak gimana ya? We might be exactly like we mohon maaf nih Vision Plus kenapa di Kariski benar-benar ya masa muka gue begini sih enggak begitu dong kalau mau share dong my God. When we were young, it's hard to win me back. Everything takes me back. You were there, to when you were there. Part of me is holding on, just in case. As close as I still care, do you still care? It was just like a movie. Sebenernya ini aku udah 30 menit gak sih showroom? Udah 36 menit. Emang keren banget ya Arielis ya. Bikin giveaway loh. Makasih banget loh. Keren banget. Doain ya semoga aku dapat job-job web series lagi ya. Biar semakin terkenal bahkan sampai mancanegara. Udah 30 menit gak sih gue. Tadi kan 49, 59, 59, 10 menit, 09, 20 menit, 19, 30 menit.
bukannya udah ada isu season 2. Amin ya, doain ya guys ya, doain ya guys ya. Pusing gue, pusing. Karanita ngomong nonton bentar. Yaudah, oke, kalau gitu deh. Mau bacain aja podium. Yang pertama ada Kak Bira, makasih banget ya Kak Bira ya. Kak Arif gak jadi deh Kak Bira. Bye. Kak Arif makasih banget ya ada di posisi 1. Tuh seneng banget. Oke. Kedua Kak Bira, ngasih Kak Bira. Ketiga ada Kak Fiton, keempat ada Kak Mari, kelima ada Kak Paul, enam ada Kak Choya Choya, tujuh ada Kak Fancair, delapan ada Kak Andriawan, sembilan ada Kak Devin, sepuluh ada Kak Maul, sebelas ada Kak TB, dua belas ada Kak Felix Jordan, tiga belas ada Kak Awan, si Dugong, maksudnya si Ava Dugong, keempat belas ada Kak Fian, lima belas ada Kak Alasanmu Bahagia, enam belas ada Kak Fahri Devas, tujuh belas ada Kak Bagus, delapan belas ada Kak Cynthia, sembilan belas ada Felicia, 20 ada Kak Happy, 21 Kak Damar, dan 22 besok bisa gak diem. 22 ada Takasang, hai Takasang. Ke 23 ada Kak Kafka, 24 ada Kak Rafli, dan 25 ada Kak JJ Saputri. Terima kasih semua yang udah nonton banget. Kak Bira nih gak ada komen-komen ya di sini. Oke. Karib ditunggu ya ntar ya. Thanks message-nya ya. Terima kasih semuanya udah nonton aku hari ini. Jangan lupa ya guys. Oke, semuanya makasih banget ya udah kasih gift juga. Makasih. Bye bye everybody.